Jumpa kembali guys ya. Kali ini kita akan membuat mahkota sangkar murai tanpa alat oven. Tinggal kita panggang saja. Cukup dengan teknik panggang, mahkota nanti jadi guys. Kita lenturkan dulu bambunya guys. Ini untuk yang atas guys. Kita panggang bumbunya guys agar nanti tidak balik itu guys, biar bisa tetap melingkar gitu. Soalnya kalau dipanggang itu kan getahnya itu keras guys, jadi bumbunya tidak akan kembali lurus lagi, tetap posisinya gitu guys. Nah itu setelah dipanggang. Kalau setelah dipanggang jangan dilepas dulu guys ya, nunggu bambunya dingin. Kalau masih panas dilepas nanti lurus lagi bambunya itu guys. Nunggu dingin, setelah dipanaskan gitu nunggu dingin. Kalau bambunya sudah dingin baru dilepaskan, enggak apa-apa, enggak akan kembali, tetap posisinya seperti itu nanti bambunya. Kalau itu tidak kembali bambunya guys kalau sudah dingin. Oke guys, lanjut guys. Seperti biasa guys, kita kupas dulu kulitnya, kita bersihkan yang kosong-kosong itu guys, sama kita rapikan dulu. Meskipun dengan cara sederhana, diusahakan hasilnya bisa maksimal guys. Bisa buat gantiin mahkota yang sudah rusak. Dan ini adalah solusi untuk belajar membuat sangkar guys, terutama buat pemula yang belum punya alat-alatnya itu guys. Pakai alat seadanya saja sementara.